Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Artanugraha, salah satu alumni Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal, program studi Diploma 4 Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan atau yang sekarang dikenal dengan Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan Angkatan 26. Sebagai salah satu alumni Diploma 4 Rekayasa Sistem Transportasi Jalan, di sini kami dididik dalam hal akademik maupun non akademiknya. Di bidang akademik, di sini kami diajarkan banyak hal tentang keselamatan transportasi. Di mana dari keselamatan transportasi tersebut kita belajar tentang yang namanya jalan, kemudian prasarana jalannya, kemudian dari sisi lalu lintasnya, ada juga dari perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan. Nah, dari situ hal yang baru bagi saya sebagai lulusan siswa SMA dari IPA, jurusan IPA, yang tahu banyak tentang transportasi sekarang setelah saya lulus dari PKTJ Tegal. Di bidang non akademiknya, di sini kami juga dididik dan dilatih soft skill kami, di mana di saat kami melaksanakan pendidikan di kampus PKTJ, kami dituntut untuk menjadi seseorang yang lebih disiplin dari sebelumnya. Selain itu, kita harus menaati beberapa aturan yang harus diikuti mau tidak mau. Jadi itu hal yang saya berkesan pada saat saya kuliah di PKTJ Tegal. Dan tentunya pengalaman saya saat dididik dan dilatih di PKTJ Tegal tadi sangat berguna bagi saya saat menjalankan tugas saya sebagai aparatur sipil negara di dunia kerja, di mana pekerjaan saya sekarang sebagai analis laboratorium pendidikan. Background pendidikan saya sangat berguna di dunia kerja dan hal tersebut sangat membantu saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Baiklah, sekian cerita pengalaman singkat saya saat menempuh pendidikan di PKTJ Tegal. Kami tunggu adik-adik pejuang si pencatar tahun 2022 untuk bergabung di PKTJ Tegal. Semoga sukses. Salam PKTJ.